cinta dan kasih sayang. Apa yang belum kau dapatkan, bahkan nyawaku pertaruhkan. Kini kau hilang bagai ditelan alam. Aku di sini tersakiti. Hidup segan mati tak mau. Saat aku pisah darimu, pahit rasanya gula, manis rasa empedu ku rasa. Engkau pergi tanpa berita, habis kisah tutup cerita. Menangis dalam tawa, senyum dalam derita. Ku rasa apa yang belum kau dapatkan, bahkan nyawaku pertaruhkan. Kini kau hilang bagai ditelan alam. Aku di sini tersakiti. Hidup segan mati tak mau. Saat aku pisah darimu, pahit rasanya gula, manis rasa empedu ku rasa. Engkau pergi tanpa berita, habis kisah tutup cerita. Menangis dalam tawa, senyum dalam derita. Ku rasa menyaksikan Gegar Vegansa. Woi, kau salah program ni. Abi aku nak kena jumpa kau. Gegar Vegansa. Anda sedang menyaksikan Meletop sekarang ini di saluran 104 Ria dan juga Ria HD 123. Lopa, muka kau banyak berubah malam ni. Manalah selepas saya menggunakan salah produk berlopa. Okey, Lopa tak ada. Lopa tak ada. Empat minggu. Dah sambung belajar. Jadi 4 minggu aku kena menggantikan Lopa. Kau kena gantikan Lopa selama 4 minggu. Okay, tapi tengoklah mana-mana yang aku perlukan, aku call lah. Okey, Lopa tak ada sebab dia cuti belajar. Cuti belajar. Kenapa Khalid Baskers tak ada? Cuti beranak agaknya. Kalau dia cuti, kenapa dia tinggalkan telur je? Alamak kau ni. Jangan bawa Gegar Vegansa punya hal kat sini. Okey, okay. Halo Gamawan. Gamawan datang ke Malaysia untuk orang kata lebih merapatkan diri dengan peminat-peminat di Malaysia. Ini dah paling rapat dah ni. Okey, kita kenalkan dulu nama masing-masing. Yang ini namanya? Halo, saya Harry. Harry Potter. Harry. Nilam. Nilam. Kamu tahu Nilam. Tahu. Alung. Siapa? Karim. Harry, Harry. Ini Pandi. Pandi. Karim ni satu-satunya orang Arab yang ada dekat tengah. Betul lah rambut dia. Sebenarnya dia adik-beradik Will Smith. Asal tak perlu Will Smith. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang cakap kejayaan kumpulan Gamawan ni bukan senang-senang seperti yang Jihan rasai. Macam
Sebelum tu, kau tahu tak Gamawan tu apa? Gamawan? Ha, tahulah apa? Nama kumpulan dia orang lah. Mesti ada maksud dia. Ada. Apa? Kau tahu ke? Kalau kau tahu, silalah kongsikan. Gamawan tu datangnya dari perkataan gemawan kan? Ya. Yeah. Ah. Artinya? Cantik. Artinya, ada. Kau baca info tadi. Aku selalu guna gemawan. Tapi sebenarnya aku cakap dengan kau. Tu aku cakap, dia orang ni punya kejayaan. Kasih bisa kalau share kerusi. Kau nak kongsi. Yalah kalau kecil bisa. Nah, dia orang ni sebenarnya kau tahu sebelum jadi penyanyi ni kerja apa? Apa? Menoreh getah tau. Serius ah? Kamu menoreh juga? Menoreh. Yang ni lagi dahsyat ni. Bisa. Yang ni lagi dahsyat. Dua apa? Ya. Kita pulang biar ini aja yang jelasin. Tak apa, biar saya jelasin. Yang ni lagi dahsyat ni. Nelayan. Benar. Tahu semua dia. Ha. Oh. Dia nelayan. Kau tahu lah rambut dia macam apa? Ismi. Macam. Jari. Macam fishnet. Jalan. Wah, kau bahan memang kau sendiri nampaknya. Kamu jangan kecil hati. Kerana Nabil itu botak. Tapi kalau panjang begitu juga. Inilah. Okey. Sebenarnya diorang nak kongsikan. Diorang nak kongsikan sebenarnya sedikitlah cerita. Macam mana diorang daripada asal, menoreh getah. Nama kampung diorang kat Indonesia tahu kampung apa? Kampung Mancung. Kan? Betul kan? Betul. Tapi tak ada lah apa mancung sangat. Jadi di kampung kamu ada yang mancung-mancung hidung? Tak. Gigi? Ada. Gigi banyak. Banyak. Dia dulu giginya mancung. Oh, macam tu. Tapi sekarang... Oh, gitu. Oh, gitu. Okey. Cerita yang tu, yang sukses-sukses tu. Cerita-cerita. Oh, ya. Kita memang berlatar belakang dulunya apa tadi? Penoreh getah. Penoreh getah. Kalau di sana bilangnya motong karet. Motong karet. Jadi memang semua kita berasal dari keluarga yang memang dari susah. Tak susah lah, saya masih bisa makan. Kok pandai-pandai aja, Bim. Dari ya memang kita semuanya noreh getah, cuma kita punya mimpi lain untuk hidup kita punya mimpi lain. Di 2006 kita mulai merintis ini sebab kita yakin bahwa sukses itu bukan milik siapa-siapa. Betul. Ya, sukses itu bukan milik siapa-siapa, jadi siapa-siapa saja bisa sukses. Alright. Jadi mereka akan berada di Malaysia selama seminggu untuk mempromosikan single terbaru mereka, Hidup Segan Mati Enggak Mau Pula. Jadi kita nak ke apa, Star Wars? Kita nak cerita pasal Star Wars ni, Nabil. Minggu ni kita ada 20 tiket percuma filem Star Wars. Yes. The Force Awakens. Oh, pandai bahasa Inggeris. Kita ada hadiah 10 t-shirt, 10 backpack dan 3 toys dari merchandise Star Wars. Jadi kalau penghantar tweet daripada 1 hingga 10,000, anda akan dapat pelbagai merchandise daripada Star Wars The Force Awakens. Tepukan untuk Gamawan. Yes.